Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Bab 114 ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, "Wa idza waqa'at al-fitnatu falzam jawfa baitik وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة." Dan ketika terjadinya fitnah, maka bertahanlah di dalam rumahmu dan menjauhlah sebisa mungkin dari ranah fitnah, dan jauhilah olehmu sikap rasisme, sikap kesukuan, ya, kekelompokan. Dan setiap peperangan yang terjadi di antara para kaum muslimin di atas dunia, yakni dalam rangka memperebutkan perkara-perkara duniawi, fahuwa fitnah, maka itu adalah bentuk fitnah. Fattaqillaha wahdahu la syarika lah, wa la takhruj fiha wa la tuqatil fiha ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم. Maka bertakwalah kau kepada Allah yang tiada sekutu baginya, dan janganlah kau keluar dan masuk kerana fitnah dan ikut berperang di dalamnya, dan janganlah kau ikut-ikut, dan jangan kau bergabung mencondong kepada kelompok manapun, dan janganlah kau mencintai, yakni dengan hatimu, sesuatu dari perkara-perkara yang ada pada mereka. Yakni, janganlah kau membenarkan sikap-sikap yang mereka lakukan, karena kau akan terhitung dari mereka. Walaupun kau tidak ikut bersama mereka, bergabung bersama fitnah, namun kau membenarkan sikap yang mereka lakukan, maka kau terhitung dari mereka. Walaupun kau tidak ikut membawa senjata. Ya, fitnah juga. Kerusuhan nih, demo-demo lawan pemerintah. Ente gak ikutan demo, cuman membenarkan ya orang-orang yang demo ikut nyalahin pemerintah. Nah, ente dosa yang salah, tanggung, mendingan ikutan demo. Tanggung. Gitu. Ya. Fa'innahu yuqal, karena sesuai dikatakan, man ahabba fi'ala qawlin khairan kana syarran, kana kaman amilan. وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته. Karena dikatakan bahwasanya barang siapa yang mencintai aktivitas sebuah kaum, mau aktivitas positif ataupun negatif hal tersebut, maka ia terhitung sebagaimana yang mengamalkan aktivitas tersebut. Semoga Allah memberikan kita taufik kepada kami dan kepada kalian ke arah ridha-Nya, dan menjauhkan kami dan kalian dari segala bentuk maksiat kepadanya. Ya. Baik. Penjelasan yang datang dari Syekh Shalih Al-Fauzan radhiyallahu anhu. Idza waqa'at al-fitnah wa hiya al-qital bain al-muslimin falzam baitak. Kuffa yadak wa lisanak litaslam. Hadha idza kan laysa likhurujika min baitika fa'idah. Wa la yuqbal mink falzam baitak. Apabila terjadi fitnah, yaitu ketika terjadi kerusuhan, bentrokan, peperangan yang terjadi di antara para kaum muslimin, maka bertahanlah di dalam rumahmu. Tahanlah tanganmu dan tahanlah lidahmu agar kau selamat. Ya. Ini demikian sikap kaum muslimin apabila memang dengan keluarnya dia tidak ada faedah sama sekali dan tidaklah dia didengar oleh manusia, maka bertahanlah di dalam rumah. Amma idza kan khurujuka ma'an nas wa ikhtilafuka bihim wa da'watuhum ila Allah wa bayanul haqqi fa'idah fakhruj. Adapun apabila posisimu di antara manusia membuatmu, kalau kau keluar dari rumah, menyeru manusia dan bercampur bersama manusia dengan tujuan mendakwahi mereka kepada Allah dan menjelaskan perkara yang hak yang seharusnya, maka dari situ ada faedah dengan keluar dan engkau dari rumah dalam kondisi fitnah, maka dalam kondisi itu keluar. Ya. Dalam artian, bertahan. Di masa fitnah, di rumah, ini gak mutlak. Bagi siapa? Bagi awam yang gak punya ilmu, yang gak didengar, yang gak bisa menjelaskan yang hak di rumah. Jangan ikut-ikutan. Oke? Okay? Adapun seorang ahli ilmu yang menjelaskan duduk perkara sebenarnya, terjadi fitnah dan kemudian dia diam, tidak mengingkari apa yang menyimpang dari petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia salah. Dia harus keluar. Oke? Okay?
Demikian fitnah khalif Al-Quran. Fitnah? Fitnah. Oke? Tapi kalau Imam Ahmad diam, salah. Dia mesti ngomong. Oke? Demikian juga para ulama, para masyayikh, di masa-masa fitnah, di masa-masa kerusuhan dan lain-lain. Oke? Apakah mereka menerapkan hadis untuk diam di rumah dan tidak berbicara? Tidak. Mereka berbicara. Mengingkari para perusuh, para pemberontak, para orang-orang yang berbuat keonaran, yang seringkali menunggangi nama agama untuk tindakan-tindakan mereka. Ya? Maka keluarga mereka menyampaikan itu kepada manusia, itu jauh lebih tepat. Jadi menjadi faedah. Ya? Wahada ma yusamma bi al-ikhtilaf wal-uzlah. Ini pertimbangan yang nanti di dalam syariat, pertimbangan antara ikhtilaf dengan uzlah. Ikhtilaf artinya bergabung bersama manusia, uzlah pergi mengasingkan diri dari para manusia. Al-ikhtilaf wal-uzlah, ayyuhuma afdal? Nah, mana yang lebih utama? Bergabung bersama para manusia atau memisahkan diri, mengasingkan diri sendiri berada di dalam rumah. Okay? Mana yang lebih utama? Maka kita katakan, hal yang ikhtilaf ini subjektif, tergantung. Ya? Yeah? Jika kan fil ikhtilat faidah wa da'wa ila Allah wa bayan bil haq, fal ikhtilat afdal. Apabila dengan bergabung bersama manusia terdapat faidah, bisa menjelaskan yang hak, bisa menyuruh manusia kepada Allah, maka bagaimanapun bergabung bersama manusia dalam kondisi itu, maka itu lebih utama. Wa idza kana al ikhtilat bin nas yad'uhum la tufid syai'an, tapi di dalam kondisi ketika blend in bersama para manusia itu sudah enggak membawakan lagi faidah. Ya? Dan kemudian menyerukan kepada manusia pun tertolak sudah. Di masa demikian, maka uzlah atau i'tizal, mengasingkan diri, memisahkan diri, ahsan, itu lebih tepat. Wa hadza fil ladzi 'indahu 'ilm. Ini perhitungannya pada seseorang yang membawa ilmu, yang punya ilmu. Amma alladzi laysa 'indahu 'ilm, adapun orang-orang yang memang pada dasarnya enggak punya ilmu, fa hadza ya'tazil 'ala kulli hal. Maka dalam kondisi apapun, dia lebih utama untuk beruzlah. Dia mengasingkan diri di rumah, nggak ikut bicara, nggak ikut komentar, nggak ikut bergerak dan lain-lain. Ya, udah. Ya, memang nggak punya ilmu. Ya Allah, yustan wa huwa la yadri, sehingga tidaklah dia tidak terkena fitnah tanpa disadari. Wa la ya'rif fal jahil yalzam baita. Maka yang lebih tepat, jadi seorang jahil agar dia bertahan di dalam rumah, amal alim. Adapun seorang ahli ilmu, sekarang ada karena minat tafsir, maka kondisinya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Mana yang lebih tepat? Apakah dia keluar menjelaskan kepada manusia yang hak atau dia di rumah? Ya. Qawlu wa iyyaka wal asabiyyah. Dan jauhilah oleh musikan asabiyyah. Asabiyyah ini kesukuan. Kesukuan. Di antara makna asabiyyah rasisme. Oke? Okay? Tapi bisa dinamakan asabiyyah ini kepada bentuk kekelompokan apapun, kalaupun nggak berdasarkan suku, oke? Okay? Di mana seseorang begitu dia wala dan baroknya untuk kelompoknya, benar dan salah adalah apa yang dikatakan kelompoknya. Kita mencintai orang-orang yang dicintai kelompok kita, kita memusuhi orang-orang yang dimusuhi kelompok kita. Tuh, asalnya akhirnya secara umum gitu. Kalaupun mereka nggak lagi berangkat dari satu suku, ya? Yeah? Asabiyyah, kekelompokan. Dan dengan itu akhirnya dia memusuhi kelompok yang lain. Seseorang yang mengelompokkan dirinya, dengan itu dia mengotakkan dirinya dari kelompok yang lain. Membedakan dirinya dari kelompok yang lain. Ya? Ta'asum lil batil. Tuh, ta'asum kepada perkara yang batil, lalu intisar li ra'yik. Dan membela pendapatmu. Aw li jama'atik. Untuk membela kelompokmu allati tantami ilaiha. Kelompokmu yang kau berafiliasi kepadanya. Ija'anil haqqa huwa maksudak wa hadafak. Jadikanlah yang hak adalah tujuanmu. Ya. Sawakan ma'aka au ma'ghairi. Kalaupun hak tersebut ada bersamamu atau ada bersama orang lain, bukan bersamamu, jadikanlah yang hak yang kau tuju. Sawakan ma'jama'ati au ma'jama'ah ghair jama'ati. Jadikanlah yang hak yang kau tuju. Kalaupun hak tidak bersama jama'ahmu, ya, yang ada bersama jama'ah yang lain selain jama'ahmu, jadikanlah hak yang kau tuju. Ya. Ij'al hadafaka al-haq wal haqqu dallatul mu'min, dan hak ini adalah hal yang sangat dicari oleh para kaum mukminin. Aina ma wajadahu afala, di manapun seorang mukmin menemukan yang hak pastilah ia menerimanya, mengambilnya. Ya. Amma man yata'assam li ra'yi, adapun mereka yang memang berta'assum kepada pendapatnya,
dan kemudian mengingkari al-haq, fahada min dinil jahiliyah. Maka mindset demikian adalah mindset kaum jahiliyah, gaya beragama kaum jahiliyah. Wa min asabiyah al-jahiliyah. Ya, wa laysat min al-islam. Sama sekali tindakan demikian, sama sekali tidak ada ajarannya di dalam Islam. Fal muslim yabhathu 'anil haq. Maka seorang muslim, ia adalah seorang truth seeker, seorang pencari kebenaran. Wa yattabi'ul haq ma'man kan. Ia akan mengikuti yang hak bersama dengan siapapun yang hak tersebut adanya, ia akan ikuti yang hak. Ada pun muslim sahih, demikian muslim ya benar. Yaj'al hawahu tabi'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia jadikan seleranya senantiasa mengikuti apa yang datang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keterangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Arba'in dan disahihkan Imam Nawawi rahimahullah, di mana Nabi berkata, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia jadikan hawanya, yakni keinginannya, seleranya senantiasa mengikuti keterangan yang aku datang dengannya. Jadi jangan dia memaksakan ayat-ayat dan hadis-hadis untuk membenarkan hawanya, jangan. Tapi jadikan hawanya mengikuti ajaran yang datang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah sampai level itu, maka keimanan seseorang berada di level yang baik. Wa hadza yusaddiqu qawlu ta'ala. Hal tersebut juga dibenarkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum, fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun." Ya. Yani kelakuan ahlul kitab terdahulu ketika datang kepada mereka utusan-utusan Allah membawakan keterangan-keterangan ya, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, dengan kebiasaan mereka, dengan selera mereka. Dan sebagian mereka ingkari, dan sebagian lagi Rasul tersebut mereka bunuh. Ya, kenapa? Mendatangkan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan selera mereka. Dan demikian mungkin. Wala dan baro kita ini kepada hak, awas, tidak boleh kepada kelompok, tidak boleh kepada jemaah, tidak boleh kepada person. Semulia apapun, seagung apapun orang tersebut kita hormati dan kita cintai, di situ kita diuji. Mana yang lebih kau cintai? Hak yang telah kau kenal dan kau dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan ilmunya padamu. Atau mereka yang kau cintai dan kau bunuh. Jadi seringkali kita bunuh. Seringkali kita mentakwil yang hak ketika kebatilan datang dari mahbub, dari orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai yang kita agungkan. Datang, melakukan, mencontohkan, atau menyerukan, mengucapkan perkara-perkara yang batil, yang bertentangan dengan perkara-perkara usul. Cuman karena cinta kita kepadanya, kita coba takwil lah yang hak supaya sesuai dengan apa yang diucapkannya. Ini yang terjadi pada para penuntut ilmu. Awas. Kalian bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Enggak semua orang hatinya kuat untuk menerima yang hak. Awas. Maka minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Sekali lagi, penuntut ilmu seringkali akan diuji independensinya, kemerdekaannya di dalam mengikuti yang hak. Mana? Engkau ikuti kelompoknya, kelompok bukan, atau orang-orang yang kau cintai dan kau amini. Sehingga jelas ketika ada perkara-perkara keliru yang bertentangan dengan apa yang telah menjadi usul di dalam hak di antara kaum mukminin, perkara keliru datang dari orang yang kita cintai, kita amini, maka kita coba-coba mentakwil yang hak untuk sesuai dengan apa yang dilakukan atau diucapkan untuk oleh orang yang kita cintai. Itu batil. Itu sikap bukan sikap seorang lelaki. Itu sikap seorang mukhannas. Itu sikap seorang banci. Yang gak mau sportif kepada kebenaran yang telah ia kenal dan ia telah terima sebenarnya. Ya? Kau dulu. Wapun luma kan min kitar binal muslimin ala dunia fahuwa fitnah. Setiap peperangan yang terjadi di antara para kaum muslimin di atas dunia dan peperangan memperebutkan dunia, maka itu adalah fitnah. Al-qital bainal muslimin la yajuz. Peperangan di antara kaum muslimin tidak boleh, dan dam al-muslim haram. Karena hakikatnya asalnya darah seorang muslim itu haram. Ya. La yahillu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga kasus ini. Ya, an-nafsu bin-nafs, jiwa dibalas dengan jiwa. As-sayyid az-zani,
Seseorang yang pernah menikah kemudian dia berzina, at-tarik min dini al-mufarid lil jamaah, atau orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah, berontak dari jamaah. Ya. Fadamul muslim ma'sum. Maka hakikatnya darah seorang muslim, hukum asalnya terjadi haram, enggak boleh ditumpahkan. Ya. Kadzalika darul mu'ahad, demikian juga hitungannya. Darah para orang-orang kafir yang mu'ahad. Ketika dibilang mu'ahad, awas, maka mencakup zimmi, mencakup musta'man. Kalau dibilang mu'ahad itu begitu. Nah, kafir ada empat, ingat. Ada apa aja? Zimmi, yang hidup di negeri Islam, di antara kaum muslimin, dan dapat janji keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Tetangga kita non-muslim. Nah. Oke? Kemudian ada kafir musta'man. Kafir yang datang dari negeri kafir dapat janji keamanan dari pemerintah muslim. Nah, janji keamanan ini sekarang bentuknya visa. No. Kita haram darahnya. Haram harta. Tidak boleh dicolok. Mu'ahad. Mu'ahad yang kafir yang ada di negeri kafir dan tapi negeri dia dengan negeri kita punya perjanjian perdamaian. Tidak boleh dicolok. Ya? Tidak boleh kita rusak dan langgar perjanjian tersebut. Sama kafir harbi. Kafir yang berada dalam keadaan peperangan dengan kaum muslimin, dengan negeri kaum muslimin. Nah, ini kafir harbi. Ya? Nah, selain kafir harbi, secara umum tiga ini dibilangnya kafir mu'ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, maka ia tidak akan mencium wanginya surga. Wangi surga ini kecium 40 tahun perjalanan. Dari gerbang surga ini 40 tahun perjalanan, itu kecium wangi surga. Nyiumnya aja enggak? Berarti betapa ia jauh dari surga. Nah, mu'ahad dan di sini, yadkhul fi, maka masuk di dalam kata mu'ahad ini, musta'man dan dhimmi. Ya? Pahami hal itu ya? Demikian darah muslim haram. Demikian juga darah kafir mu'ahad. Alladhi bainahu wa bainah waliyil muslimin ahad. Nah, di mana mereka memiliki perjanjian keamanan antara mereka dengan penguasa kaum muslimin. Aw bainahu wa bainah ahad afradil muslimin aman. Atau perjanjian keamanan dari salah seorang di antara individu kaum muslimin. Fa'innahu haram dam bil ahdi wal aman. Maka kafir yang demikian haram darahnya. Ya, dengan perjanjian keamanan demikian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan jangan kau membunuh jiwa yang Allah haramkan, yang Allah muliakan, kecuali dengan cara yang hak. Ya. وَالنَّفْسُ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ هِيَ النَّفْسُ الْمُؤْمِنَةِ. Nah, jiwa yang Allah muliakan ini maksudnya adalah jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. أَوِ النَّفْسُ الْمُعَهَدَةِ. Atau jiwa-jiwa kafir mu'ahad أَوِ الْمُسْتَأْمَنَةِ. Atau kafir yang mustaman. Hadhihi an-nafsu allati haramallah. Ini adalah jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dihilangkan, ya. Fala yajuzu an tuqtal illa bil haqq. Maka enggak boleh jiwa-jiwa tersebut dibunuh kecuali dengan cara yang hak. Wal haqqu huwa ma bainahu bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ahdatsal. Dan hak di sini adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah salah satu dari tiga kasus tersebut. Imma kisos nafsun bin nafs, entah kasus misalnya seseorang membunuh orang lain, nah itu jadinya kisos, itu juga dalam proses ya. Wa imma zanil muhsan yurjam hatayani, atau seorang yang berzina setelah dia muhsan, setelah dia menikah, nah itu dirajam sampai dia mati. Wa imma murtad yuqtal liraddati, atau orang yang murtad dibunuh karena murtadnya tersebut. Nah, kasus-kasus demikianlah yang akhirnya membuat yubiah damal muslim, diperbolehkannya darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Ya, apabila terjadi kasus-kasus demikian. Wa ma 'ada dzalik fa inna damal muslim haram. Selain kondisi demikian, maka darah seorang muslim haram bila kan hunak bugha, atau mungkin kasus apabila terjadi bugha, yakni sebuah kaum yang berontak, nah, au khawarij. Tuh, sebuah kaum yang memisahkan diri dari kesatuan kaum muslimin, kharaju 'alal muslimin aw baghaw 'alal muslimin, atau menyerang pada kaum muslimin, fa innahum yuqatalun. Nah, yang demikian diperangi das'an li syarrihim, tujuannya untuk menghentikan atau menahan keburukan yang mereka bawa, la li kufrihim, bukan karena
kekafiran yang ada pada mereka. Jadi dikatakan bahwa para pemberontak dan lain-lain boleh ditumpahkan darahnya. Bukan maknanya kita mengkafirkan mereka, bukan. Tapi menahan keburukan mereka, jangan sampai meminta kaum bos. Fayuqatalul khawarij. Maka diperangilah kaum khawarij, wayuqatalul bughah. Diperangilah kaum yang bughah, ya, berontak. Alladzi yasulun 'alal muslimin. Seringkali yasulun 'alal muslimin. Juga seringkali merampok kaum muslim, menjarah. Yasulun yakni menjarah kaum muslimin. Yastahilluna al-urman. Seringkali gerakan mereka ini menghalalkan apa-apa yang diharamkan. Mengharamkan apa-apa yang dijaga hak-haknya oleh syariat. Yuqatiluna daf'an li syarrihim. Yuqatiluna daf'an li syarrihim. Nah, orang-orang demikian, kelompok demikian harus diperangi. Dengan tujuan untuk menghentikan keburukan mereka. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qitalihim. Dan demikian Nabi telah memerintahkan untuk memerangi mereka. Wa amara Allah bi qitalil bughah. Demikian juga Allah memerintahkan kita untuk memerangi kelompok yang bughah, ya, untuk memerangi kelompok yang bughah. Nah, ini di antara tafsir kelas. Kapan bedain khawarij, kapan bedain bughah? Ya. Bughah ini bergerak karena kasus kekuasaan biasanya ini. Karena kasus kekuasaan. Oke. Okay. Adapun khawarij bergerak dari akidah. Emang dia mengkafirkan penguasa yang ada, mengkafirkan kaum muslim. Oke. Okay. Yang berangkat dari agama, yang berangkat dari agama ini. Oke, okay. Itu kan. Itu. Emang khawarij karena berangkatnya dari keyakinan. Nah, itu khawarij. Ya. Khawarij. Bedakannya gitu antara bughah sama khawarij, bedakannya gitu. Ya. Nah, fitnah yang terjadi di antara sahabat dulu, itu mana bughah, bukan khuruj. Bughah bukan khuruj. Fitnah yang terjadi di antara sahabat dulu, bughah bukan khuruj. Ya, karena nggak berangkat dari pengkafiran, atau nggak berangkat dari akidah. Ini masalah kebijakan di dalam pemerintah. Makanya Ali radhiyallahu anhu berkata tentang mereka ini, ikhwanuna baghaw alaina. Ini para saudara-saudara kita cuma bughat kepada kita. Gitu. Ya? Bukan khawarij. Berbeda memang dengan gerakan kaum khawarij yang mengkafirkan kedua belah pihak sahabat. Nah, itu khawarij yang berangkat dari akidah yang mengkafirkan dan mengingkari dari sisi agama kepada para penguasa. Ya? Allah pun memerintahkan untuk memerangi mereka. Allah berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu bainahuma." Nah, dan apabila dua kelompok kaum mukminin berperang, tuh, Allah bilang, ini mukmin dan ini mukmin, tapi berperang. Tapi Allah bilang mukmin. "Fa'aslihu bainahuma." Maka perbaikilah, damaikanlah di antara mereka. "Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra," tapi apabila yang salah satu di antara mereka bughat kepada yang lain, nah, ya. Faqatilul ladzina bughaw, maka perangilah mereka yang bughat. Hatta tasi'a ila amrillah, sehingga mereka kembali kepada perintah Allah. Ya. Amar Allah bi qitalil bughaw. Demikian jelas Allah memerintahkan untuk memerangi kaum bughat. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qitalil khawarij. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memerangi kaum khawarij. Faqala, Nabi bersabda, "Fa aina malakitumuhum fahduruhum." Tuh. Dimanapun kalian temui mereka, dari golongan khawarij, maka bunuhi mereka. Untung Nabi yang ngomong. Coba kalau gue yang ngomong, viral itu. Viral lagi aja itu golongannya. Untung Nabi yang ngomong, sallallahu. Cuma kalau lihat Badri yang ngomong, tak sih viral. Kayak udah-udah. That's all we share with him. Kenapa diperintahkan demikian? Untuk menahan atau menutup keburukan, pintu keburukan yang mereka bawakan. Anil muslimin. Ya, menjaga keburukan yang mereka bawakan kepada para kaum muslimin. Hadza tafsil fi kitabil muslimin. Demikianlah kira-kira penjelasan detail tentang peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin. Al-asl, maka hukum dasarnya, la yajuz. Enggak boleh illa fi hala, kecuali di dalam kondisi, beberapa kondisi tertentu. Dalam kondisi bughat atau dalam kondisi khuruj,
berontak tadi Khawarij ya, pada kaum muslimin. Kadzalika idza salah alaihi. Demikian juga apabila kau menghadapi seseorang muslim. Tapi salah alaihi, dia mencoba merampokmu, tuh, rampok. Ya? Yurid asdanani, dia mau merampas hartamu. Au yurid qatla, atau dia mau membunuhmu. Au yurid al-fujur bi'ani, atau dia mau melanggar kehormatan keluargamu. Fa inna katadfa'u bi'aisari umur. Maka kau harus menolaknya, menolaknya dengan cara yang paling ringan. Fa in lam yandafi' illa bil qatl, dan apabila enggak bisa ketahan kecuali dengan cara dibunuh, fa innaka taqtul. Maka sesungguhnya kau yang boleh, bahkan harus membunuhnya. Ya. Wa qatluhu hadar. Dan pembunuhan dia hitungannya enggak ada hitungan di dalam syariat. Usah di yani darah yang ditumpahkan dari seorang rampok nih hadar. Yang bukan enggak usah dibikinin sidang yang diusut lagi udah enggak usah. Tidak. Hadar itu sia-sia. Ya. فيحمل دم المسلم بالصيانة والبغض والبغي والخروج وقطع الطريق. Maka jadi darah, jadi haram darah seorang muslim dengan kasus rampok, nah, penjarahan, bugot, pemberontakan, qat'u tariq juga begitu, rampok, ya, ini apa, bajing loncat, qat'u tariq. Hadzal ladzi yubihu damal muslim. Kasus-kasus inilah yang membuat darah seorang muslim akhirnya diperbolehkan untuk ditumpahkan. Wadzalika laisa likufri, sekali lagi bukan karena kekufuran. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim dengan dosa-dosa tersebut yang mereka lakukan, tidak. Ya. Bal daf'an syarri. Tapi diperbolehkan untuk menumpahkan darah mereka tujuannya untuk menutup keburukan yang mereka bawakan anil nafs au anil khurma au anil mal. Keburukan yang mereka bawakan kepada jiwa atau kepada kehormatan atau kepada harta. Harta mal, bahkan pada harta. La tatruku ya'khudh mal, jangan kau biarkan dia merampas hartamu. Dafi'hu walau bil qatl. Ya, lawanlah dia kalaupun harus membunuhnya. Wa kadzalika al-i'tida' al-'am 'ala al-muslimin wa 'ala amrihim bi qatl tariq aw bi babi bil khuruj 'ala al-muslimin. Demikian juga yang merusak hak-hak umum kaum muslimin, ya. Ya. Dan merusak keamanan antara kaum muslimin dengan cara merampok atau dengan cara bugal atau dengan cara memecahkan diri, mengeluarkan diri dari barisan kaum muslim. Ya. Ala dunia fahuwa fitnah. Nah, peperangan ke atas dunia maka itulah yang disebut fitnah. Ai idza kana al-qital bainal muslimin li ajli ad-dunya wa laysa difa'an 'an al-amn aw difa'an 'an hurmati al-muslimin aw 'an amwal al-muslimin wa innama huwa li ajli salb al-mal wa akhdh al-mal. وإذا تقاتل المسلمان على المال فالقاتل والمقتول في النار قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا شأن القاتل فما بال المقتول يعني لماذا المقتول يسير بالنار يسير في النار قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه يعني نيته أنه يقتل صاحبه لو تمكن فصار في النار والعياذ بالله على نيته واستباحته واستباحته لدم أخيه فدخل النار. Ya. Kemudian apabila terjadi peperangan di antara dua muslim, tapi karena dunia, karena harta ya, karena dunia, karena harta. Maka Rasulullah SAW berkata, apabila dua muslim bertemu dengan pedang mereka, maka yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya di neraka. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang membunuh di neraka ya? Kok bisa yang dibunuh? Ya Rasulullah, yang membunuh di neraka, oke. Kok yang dibunuh di neraka juga? Nah, Rasulullah SAW berkata, karena dia pun begitu berusaha atau bersemangat untuk membunuh sahibnya, untuk membunuh muslim satunya. Jadi dia sudah membolehkan darah di muslim satunya ini. Sayang aja takdir mendahului dia. Dan dia terbunuh, tuh. Ya. Akhirnya dia juga berada dengan itu, dia terhitung menghalalkan darah muslim yang lain dan dengan itu akhirnya dia pun terhukumi di neraka, ya. Karena bukan dalam kondisi rampok, awas. Karena memperebutkan dunia nih, ya. Maka yang terbunuh dan yang dibunuh di neraka. Ya.
wala tahwa wala tushayi' wala tumayyiz. Dalam kondisi fitnah, janganlah kau ikut bergabung, ikut-ikutan, ikut condong membela salah satu di antara kelompok yang berseteru, ya. Jadi jangan kau bergabung la tushayi' ahlal fitnah. Jangan kau bersyiah, bersyiah yang itu kelompok, ya. Jangan kau bergabung dengan para ahli fitnah, tu'ayyiduhum wa tunasiruhum wa tudafi' anhum. Sehingga kau membela-bela mereka, oke? Menjerukan kepada mereka, mengambung-ambungkan mereka. Li'annaka tusyarikuhum idza dafa'ta 'anhum, karena kau terhitung bersama mereka apabila kau membela mereka. Wa sawwabta ra'yahum, dengan itu kau terhitung membenarkan pemikiran mereka. Walau lam takhruj ma'ahum, kalaupun kau tidak terhitung keluar bersama mereka, ikut aksi bersama mereka, tapi dengan membenarkan pemikiran mereka, oke? Maka kau terhitung bersama mereka. Fa'innaka tusyarikuhum fil itsm wal baghy wal 'udwan. Kau sesungguhnya bersama mereka dapat dosa yang sama. Ya? Dosa yang sama dari permusuhan tanpa hak tersebut. Wal an hunak may yu'ayyid ahla tafjirat. Seperti sekarang. Banyak kaum muslimin yang ungkapan-ungkapannya seolah-olah membenarkan kelompok-kelompok yang melakukan peledakan-peledakan di mana-mana. Wa ahla takhrim. Kelompok-kelompok yang melakukan kerusakan-kerusakan fasilitas umum di mana-mana, yusamma hadza, dan mereka menamai tindakan-tindakan demikian ini jihad dan fi sabilillah. Katanya bentuk jihad di jalan Allah, di jalan merusak fasilitas kaum muslimin dan lain-lain, dan itu katanya jihad. Dan yaqtuluna fil muslimin wal muwahhidin. Jadi mereka bahkan membunuhi kaum muslimin dan membunuhi kafir muwahhid. Wa yudammirun, dan melakukan kerusakan. Wa yurawwi'un al-muslimin, dan menteror para kaum muslimin. Yaquluna wa yaqul man yu'ayyiduhum, orang-orang yang membela mereka berkata, hadza jihad fi sabilillah, sungguh kelompok tersebut melakukan di antara bentuk jihad di jalan Allah, di jalan Allah. Yudafi'una anhum wa ha'ula mithluhum fil hukm. Ya, orang-orang tersebut membela kelompok-kelompok itu. Nah, mereka ini hukumnya sama, terhitung dengan mereka. Mereka lihat, awam kaum muslimin, sayang sekali, menonton berita dan lain-lain, kemudian membenarkan tindakan-tindakan sebagian kaum yang turun ke jalan, melakukan aksi, melakukan kerusakan fasilitas umum dan lain-lain, atau malah mungkin menyakiti beberapa kaum muslimin yang bertentangan dengannya. Mereka bilang, itu katanya bentuk jihad, membelanya. Oke? Kalaupun tidak turun ke jalan bersamanya, maka hitungannya sama, dosanya sama. Doanya sama, yang benar-benarin. Yang demo-demo yang masuk melakukan kerusakan, kalaupun nggak ikutan demo, hitungannya sama, dosanya sama. Ya, haula mithluhum fil hukm. Mereka terhitung seperti mereka di dalam hukum. Wal iyadzu billah, li'annahum ayyaduhum wa sawwabu ra'yah. Karena kan mereka menguatkan dan membenarkan pemikiran-pemikiran kelompok tersebut. Fal mas'alah fiha faqar 'azim. Awas, permasalahan ini permasalahan yang sangat berbahaya. Anta tusyarikuhum walau lam tahmil as-silaha ahum. Kau terhitung ikut serta dengan mereka, kalaupun kau tak keluar membawa senjata dengan mereka. Bisa berta'in, kau terhitung bersama mereka karena kau menguatkan mereka wa taswini, dan membenarkan ro'yahum, membenarkan pemikiran mereka. Bal asyadu min dhalik, annaka tasifu amalahum bil jihad fi sabilillah. Bahkan lebih parah lagi dari itu, bahkan bisa jadi kau mensifati apa yang mereka lakukan, aktivitas mereka ini adalah bentuk jihad di jalan Allah. Banyak kan di antara kaum muslim? Banyak. Ikhwan. Ada bapak-bapak yang kemudian anak yang melakukan peledakan teror ini itu. Kemudian bapak menyesali. Aduh, anak gua gak pernah gua ajarin begini. Saya. Begini. Anak-anak kita ini gak pernah kita ajarin begini. Merusak, membunuh, meledakin. Begini. Padahal gak sadar. Sesungguhnya kita seringkali mendidik anak-anak kita untuk jadi teroris. Sadar gak? Kalau nonton berita sama anak-anak kita, oke? Kemudian kita memaki-maki pemerintah karena itu. Atau di jalanan, melihat ada yang ini itu, kemudian jalan nyalahin pemerintah di depan anak kita. Itu kau mulai menaruh bibit-bibit terorisme di hati anakmu. Ketika besar nanti anakmu melakukan peledakan, jangan sok innocent. Jangan sok-sokan kau seolah-olah tak punya peran di situ. Kita, awas, kalau terorisme dihitung, cancel, stadium 4, maka maki-maki pemerintah, ini stadium 0-nya, tumornya.
Oke? Tumor ini kan cancer stadium 0, tumor. Tuh, oke? Okay. Kalau cancer stadium 4-nya adalah peledakan-peledakan dan menumpahkan darah kaum muslimin, lakukan teror di antara kaum. Kalau itu stadium 4-nya, stadium 0-nya mulai ini, tumornya, oke? Okay? Celak-celak penguasa. Tuh. Ini bakat awal. Jadi jangan kau kira kau tak berperan. Ada apa yang dilakukan oleh anakmu kemudian. Sayang sekali kita seringkali tidak sadar bahwa kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi teroris. Lakukan tindakan-tindakan teror di antara para kaum. Dengan apa? Dengan sikap yang kita ajarkan kepada mereka untuk senantiasa membenci dan selalu melihat buruk apapun yang dilakukan penguasa. Ya? Memupuk hasad, buruk. Memupuk hasad, benci kepada penguasa. Terus dalam ungkapan-ungkapan kita dan mereka mendengar. Kita mengarahkan pemikiran mereka ke situ. Ya. Qaul. Fa innahu yuqal man ahadda fi 'ala qaulin khairan kana aw syarran kan kama amila. Karena sebagaimana dikatakan, barang siapa yang mencintai aktivitas sebuah kaum, baik aktivitas itu negatif atau positif, maka ia terhitung sebagaimana orang yang melakukan aktivitas tersebut. Ya. Yani man ahadda fi 'ala qaumin kana kama amila. Fa in kana khairan falahu mithlu ajri. Ba'dain. Kalau kaum yang dicintainya, aktivitas kaum yang dicintainya adalah amalan-amalan yang baik dan positif, dan dia mencintainya, maka ia mendapatkan pahala yang sama seperti yang melakukan. Ya, wa in kana syarran falahu mithla wizrihi wa ithmihi. Dan apabila tindakan yang dilakukan kaum tersebut adalah tindakan-tindakan yang negatif, dosa, dan ia mencintainya, offense, okay? Maka ia mendapatkan dosa yang sama. Waliyadzubillah. ولهذا جاء في الذي يتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس الخير أن له مثل أجره والذي يتمنى أن يكون مثل الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله يعطى مثل أجره على حسب نيته. Maka dari situ datang keterangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba melihat seorang ahli ilmu yang banyak mengajarkan ilmu kepada manusia, mengajarkan kebaikan. Kemudian dia berangan-angan, duhai andai aku punya ilmu kayak dia. Aku mau kayak dia menyebarkannya di antara manusia. Dengan angan-angannya ini, dia mendapatkan pahala yang sama seperti si ahli ilmu. Seorang hamba melihat seorang orang kaya dan banyak bernafkah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berangan-angan, duhai apabila Allah bukakan bagiku pintu-pintu kekayaannya, aku ingin melakukan sebagaimana yang dia lakukan. Dia dengan angan-angannya mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang bersedekah itu. Ya? Demikian juga sebaliknya. Demikian juga sebaliknya, awas. Alladhi yatamanna yakun mithla al-mujrim. Mithla ahli al-ma'asi yakunu syarikan lahu fil ithm. Yang berangan-angan sebagaimana orang yang berlaku maksiat. Okay? Dapat berlaku sesuka hati sebagaimana orang yang berlaku maksiat. Dia dapat juga dosa yang sama seperti orang yang berlaku maksiat tersebut. Dan melihat seorang kaya. Dan kemudian foya-foya dan lain-lain. Kemudian menikmati semua kenikmatan duniawi, enggak ada batasan halal atau haram. Dan kemudian dia berangan-angan, duh kalau gue jadi dia, kayaknya gue mau begitu juga. Dengan angan-angannya dia dapat dosa yang sama. Madallah, madallah. Ya? Walau lam yaf'al mithla fi'lihi, kalaupun ia belum melakukan aktivitas yang sama, terhitung dia mendapatkan dosa yang sama. Fahada li mujarrad annahu sawwaba ra'yahu wa ma la ma'ahu. Itu hanya karena apa? Hanya karena ia terhitung membenarkan pemikiran mereka dan condong kepada mereka. Nah, bedanya apa? Rasul juga bilang sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang niat beramal amal saleh, kemudian dia tidak lakukan, dia dapat pahalanya. Namun apabila ia lakukan, maka ia dapat pahala niatnya dan pahala amalannya. Bisa jadi 10, 7, 70, 700 berkali-kali lipat, begitu kan? Sampai 700 kali ila sab'inya dhaf. Terus dan Allah terus tambahkan bagi siapapun yang dikehendaki. Baik. Tapi barang siapa man hamma bi sayyi'ah, barang siapa yang hendak melakukan sebuah maksiat tapi dia tidak lakukan, maka enggak ditulis dosa atasnya. Tapi kemudian dia berniat maksiat, kemudian dia lakukan, ditulis satu dosa atasnya.
Okay? Berarti kalau cuma niat maksiat doang nggak dihitung dong. Kata hadis yang ini. Okay? Tapi hadis yang tadi ini, barang siapa yang berangan-angan melihat orang yang melakukan maksiat, dia kaya luar biasa, powerful dan kaya, dan melakukan maksiat yang itu, kemudian dia berangan-angan, kalau gue kayak dia bakalan begitu tuh gue. Tuh lihat. Kok dia dapat dosa yang sama? Kontradiktif kan dengan hadis yang pertama? Kontradiktif kan? Gimana mencari titik temunya? Yang kedua tadi, dia berangan-angan dan gak ada pengingkaran terhadap apa yang dilakukannya. Seolah-olah dia membenarkan tindakan yang dilakukannya. No, makanya dapat dosanya. Adapun hadis yang pertama kali, dia berkehendak untuk melakukan maksiat. Bukan maknanya dia menghalalkan maksiat itu. Awas. Cuman pengen aja jajalin. No. Beda nih, awas. Cuman belakang dari dari hati. Jadi tanpa disadari bisa jadi pahala kita begitu banyak karena ada angan-angan kita yang baik, atau banyak niat-niat amal saleh kita yang baik. Tapi bisa jadi juga ada tumpukan dosa kita ternyata begitu banyak. Kenapa? Banyak angan-angan kita yang buruk yang tanpa kita sadari, yang akhirnya terhitung kita sebagaimana mereka yang telah melakukannya, kalaupun kita belum melakukan. Demikian mereka yang membenarkan, membela, memperdebatkan mungkin di medsos atau di tempat ngopi, membela, memperdebatkan kelompok-kelompok yang melakukan pemberontakan dengan nama agama. Tanpa disadari mereka sudah dapat tabungan. Tabungan dosa yang sama sebagaimana mereka yang turun ke jalan dan melakukan kerusakan. Kalaupun mereka cuma nongkrong di warung kopi. Atau nongkrong depan layarnya ngomong di medsos belain orang-orang demikian. Ya? Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim.